Pondok Pesantren Izzul Islam saat ini memiliki 258 santri, yang terbagi menjadi 148 santri sanawiyah dan 104 santri SMK. Pesantren yang berlokasi di Jalan Ki Haji Saleh, Pemokolan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, memiliki luas bangunan kurang lebih 5 hektar. Pondok Pesantren Izzul Islam telah membuktikan dirinya menjadi pesantren dengan pendidikan terbaik. Terbukti, sejak 1996, mereka menerapkan sistem dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan masih banyak diminati oleh para orang tua mengirimkan para siswanya ke Pondok Pesantren Izzul Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, berdiri Pondok Pesantren Izzul Islam itu memang awalnya dari tahun 1996. Tetapi kita ada perubahan di tahun 2010 mulai nama Izzul Islam. Dikarenakan berbagai hal dan alhamdulillah kesepakatan kita di keluarga dan juga dengan pengurus bahwa tahun 2010 itu namanya jadi Izzul Islam. Konsep pendidikan di Izzul Islam ada dua sistem, yaitu pertama untuk persekolahan kita mengikuti sebagaimana yang telah digariskan oleh kurikulum nasional, namun di dalam Mahadi Pondok Pesantren kita mempunyai ada dua prodi, di mana satu prodi Tahfidzul Quran, yang kedua ada prodi Tafhimul Kutub. Jadi dua prodi inilah yang menjadi unggulan di pesantrennya dan juga ditambahnya dengan bahasa Arab dan Inggris. Untuk komunikasi ada dua bahasa. Kita ada menggunakan bahasa Arab ketika ada santri-santri yang sudah lama yang ada dalam tahsus atau kelas 3 SMK kita menggunakan bahasa Arab. Tetapi untuk santri-santri yang baru 1 tahun kita masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Tapi ketika ada yang datang tamu dari luar negeri, terutama sebelum COVID, ini banyak sekali tamu dari Eropa, dari Amerika, itu kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau para santri, alhamdulillah di Izzul Islam ini mulai dari santri Kalimantan, kemudian Padang, Medan, Palembang, itu, kemudian daerah Jakarta, daerah Banten, sampai ke selatannya daerah Jawa Tengah. Alhamdulillah, apalagi kalau Sukabumi, Cianjur, alhamdulillah banyak sekali. Barangkali pada sistem pendidikannya mungkin sama, tapi yang beda mungkin kita di sini anak-anak itu dididik untuk mandiri, didik untuk berdikari sendiri, dan memang ada tambahan yang disebut pemantapan entrepreneur. Jadi anak itu memang kita ingin cetak bagaimana cara anak menciptakan usaha bukan mencari kerja, karena biar bagaimanapun kita juga harus siap menghadapi tantangan zaman di mana lowongan kerja sekarang itu semakin sempit gitu ya, semakin sempit. Maka untuk itu kita menanamkan ke anak itu bagaimana nanti mencari kerja. Salah satu syaratnya anak harus bisa entrepreneur di sini, harus bisa kemandirian. Dan memang yang dikembangkan kemandirian di sini adalah terutama yang paling besar perikanan. Betul, kami membuat semacam grand design di mana pesantren ini adalah pesantren yang berbasis kampung air, berbasis air. Alhamdulillah airnya tidak pernah berhenti. Maka kami membuat program itu pesantren berbasis kampung air. Kenapa demikian? Karena kami tahu bahwa
filosofi tentang air itu, waja'alnal ma'a li kulli syai'in hayy. Aku jadikan setiap sesuatu itu dari air bisa hidup. Maka air inilah yang bisa menghidupi, alhamdulillah, yang bisa menghidupi pondok pesantren ini dengan cara memelihara ikan. Dan setiap anak yang sudah selesai masa belajarnya, yaitu dia di tahosus, khusus di pesantren, dan diajarkan untuk bagaimana cara menanam ikan, bagaimana cara menyuntik ikan lele, ikan bawal, termasuk ikan nila, segala macam diajarkan supaya anak bisa mandiri. Dan memang hasilnya alhamdulillah, anak-anak yang gede memang tidak bawa bekal, ya, tidak bawa bekal, karena dia mungkin alhamdulillah cukuplah dari penghasilan dia sendiri di sini. Kalau Ramadan lebih ditekankan terhadap pasaran-pasaran, ya, kalau istilah pesantren namanya pasaran, mungkin kalau istilah umum itu diklat, ya. Jadi diklat-diklat ataupun pelajaran-pelajaran yang belum tamat, yang belum mantap, maka dimantapkan itu di Ramadan. Maka di Ramadan itu ada pasaran, mulai daripada kitab kecil Jurumia sampai kitab Johar Maknun, kita adakan pasaran untuk melengkapi kekurangan anak-anak ataupun ada yang tidak mengikuti pembelajaran anak. Harapan kedepannya otomatis pesantren mudah-mudahan bisa menjawab tantangan masyarakat, bahwa hal ini adalah tantangan yang perlu kita jawab. Itu pertama tantangan keimanan. Tantangan keimanan, mudah-mudahan pesantren bisa menjawab tantangan daripada keimanan masyarakat, dan begitu pula pesantren bisa mencetak kemandirian, terutama anak-anak dari pesantren ini bisa menjadi wirausaha, walaupun dari awal kecil, ya. Mudah-mudahan mereka dengan modalkan di sini, mereka bisa hidup, bisa berdakwah, dan juga bisa mengayomi masyarakat. Santri di Pondok Pesantren Izzul Islam, mereka dididik untuk menjadi lebih mandiri. Tidak hanya untuk mengurus dirinya sendiri, tapi mereka juga dididik untuk lebih mandiri dalam menciptakan peluang dalam dunia usaha. Para santri dari Pondok Pesantren Izzul Islam pun tidak hanya berasal dari Jawa Barat, melainkan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pondok Pesantren Izzul Islam tetap menggunakan sistem kurikulum umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja, ditambah mata pelajaran agama yang lebih dalam. Terlihat dengan ditawarkannya para santri untuk memilih satu dari dua prodi yang berbasis pendidikan agama yang ada di Pondok Pesantren Izzul Islam. Saya sejak 2019 masuk ke sini, saya kelas 10 SMK.
karena Ponpes Idul Islam ini salah satu sekolah yang unik. Mengapa unik? Karena di dalamnya terdapat sekolah juga pesantren yang mana ilmunya itu sangat sederhana, sangat sempurna di dalam Ponpes Idul Islam ini. Ya karena di Pesantren Idul Islam terkenal dengan daerah perbalongan atau perkuliahan, jadi kami memperdalami sedikit tentang perikanan. Insya Allah ketika saya sudah lulus dari Ponpes Idul Islam, saya juga akan mengadakan wirausaha yang sama. Mengapa? Karena daerah saya juga strategis dan sama dengan halnya Ponpes Idul Islam. Ini merupakan Ramadan pertama bagi saya di pesantren dan rasanya sungguh istimewa. Kenapa? Karena dari mulai pagi kita udah bangunin tuh lebih awal, di sini harus ngaji, tapi karena banyak teman-teman jadi sangat berharga bagi saya, jadi sangat luar biasa. Kalau menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat unik karena di samping kita sedang berpuasa menahan dahaga dan hawa nafsu, kita juga dituntut untuk menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama salah satu hal yang sangat dianjurkan dan dikerjakannya di bulan puasa, maka sangat cocok untuk kita bagi santri. Kegiatan usaha yang dilakukan Pesantren Idul Islam memiliki dampak ganda terhadap proses pendidikan, yakni mampu menekan dalam biaya produksi dan sarana pemenuhan kebutuhan warga pesantren. Produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai keunggulan kompetitif dan kooperatif, serta menjadi laboratorium bagi penumbuh kembang jiwa mandiri dan wirausaha santri. Kesuksesan Pesantren Idul Islam dapat mengembangkan dunia usaha terdengar oleh pondok pesantren lainnya, sehingga mereka mengirimkan santrinya untuk magang atau melakukan pelatihan usaha perikanan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bahkan luar negeri mengunjungi pondok pesantren Idul Islam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.